Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Diary Airizal. Channel akan membawa sahabat semua mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Simelu, negeri tercinta. Saatnya kita jalan-jalan kembali ya, menyusuri kampung-kampung indah yang ada di Kabupaten Simelu. Sebelum kita lanjutkan video ini, kami ingin menyapa sahabat semua penonton setia channel Diary Airizal. Terima kasih atas dukungannya selama ini, sehingga channel ini terus berkembang dari hari ke hari. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan juga selamat datang. Selamat menyaksikan video-video kami. Jika sahabat suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Di edisi Jelajah Kampung kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu desa yang masih terdapat di Kecamatan Tepas Selatan, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh, Indonesia. Kampung ini atau desa ini terletak lebih kurang 39 km dari pusat ibu kota Sinabang atau 13 km dari ibu kota Kecamatan Tepas Selatan. Desa ini bernama Desa Badegong. Desa Badegong ini memiliki luas wilayah lebih kurang 3,82 km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 311 jiwa. Jadi Desa Badegong ini merupakan salah satu desa yang berada di pesisir ya sahabat semua. Akan tetapi sekarang ini penduduknya sudah banyak pindah atau relokasi dari pinggir-pinggir pantai atau pemukiman lamanya. Karena daerah ini dulunya memang berdampak besar terhadap gempa dan tsunami Aceh. Ini kita coba masuk ke salah satu tempat pemukiman warganya. Ini ke arah ke gunung ya sahabat semua. Dari tepi pantai tadi kita masuk ke arah ke kiri, ada sebuah pemukiman di sana. Ini perjalanannya atau posisi dan kondisi jalan menuju pemukiman warganya. Kita melihat banyak sapi-sapi ya, sapi-sapi ternak atau hewan-hewan ternak yang mencari makan di pinggir-pinggir jalan ini. Di Kecamatan Tepas Selatan, tidak ketinggalan Desa Badegong ini, populasi sapi memang sedikit lebih banyak dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Jadi tidak heran ya, kita sering atau mudah menjumpai ternak sapi yang berada di pinggir-pinggir atau di dekat-dekat perumahan penduduk. Karena memang di sini tidak ada kandang, untuk ternaknya. Jadi ternak itu berkeliaran atau mencari makan di sekitar pemukiman-pemukiman warga ataupun di kebun-kebun milik warga setempat. Kita sudah lihat tadi sebenarnya ada pemukiman jauh ke sana. Akan tetapi karena kita masih melanjutkan perjalanan, kita akan putar balik ke arah jalan besar kembali. Ini kebun-kebun masyarakat di pinggir-pinggir ini, kita lihat subur-subur sekali ya sahabat semua. Ada pohon pinang, ada juga kelapa, ada apa lagi? Banyak lagi nih sahabat semua. Kebun-kebun masyarakat ini tumbuh dengan subur dan sangat terawat. Lokasi yang kita kunjungi ini merupakan jalur evakuasi dulunya pada saat terjadi gempa dan tsunami. Jadi masyarakatnya lari dari pinggir laut atau pinggir pantainya, lari ke dalam ke jalan yang kita ikuti di video tadi. Kita sudah keluar kembali ke jalan besar. Ada sebuah kantin ya sepertinya sahabat semua, ada sebuah kantin. Kita nggak tahu nih milik siapa. Dan juga di samping kantin ini terdapat sebuah pantai yang sangat indah.
dan juga terdapat pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Jadi kalau kita lihat sepintas, pantainya lumayan teduh juga ya sahabat semua, karena adanya pohon-pohon kelapa. Akan tetapi di depan sana ombaknya lumayan besar. Karakteristik pantainya memang berbatu dan juga terdapat pasir-pasir pantai juga. Jadi kita tidak masuk ke pantainya, kita lanjut lagi perjalanan ke depan. Infrastruktur jalan sudah sangat bagus ya sahabat semua. Kita tidak ada kendala lagi jika ingin berkunjung ke desa Badegong ini. Dari Sinabang kita dapat menempuh dari jalur Simpang Lanting menuju Jalan Kelabuan, karena hanya 39 km dari ibu kota Sinabang. Jadi bisa kita tempuh lebih kurang ya hampir 1 jam ya sahabat semua. 1 jam perjalanan santai kita akan tiba di Kampung Badegong ini. Nyaris tidak ada pemukiman penduduk yang kita jumpai di sepanjang perjalanan ini, karena memang masyarakatnya sudah relokasi ke dalam, ke tempat yang kita masuk tadi. Desa Badegong ini juga terkenal sebagai desa penghasil buah pisang, tepatnya pisang kepok ya sahabat semua. Akan tetapi memang kita belum menjumpai kebun-kebunnya, karena menurut informasinya itu berada di dalam lagi. Dari kita berhenti tadi dekat masjid itu, ada jalan lagi ke dalam. Amin, kita nggak sampai ke sana ya sahabat semua. Kita menyusurnya melalui jalan utama atau jalan protokolnya. Jadi kita masih menyusuri di sepanjang bibir pantai. Masih banyak pohon-pohon kelapa ya. Selain itu juga sudah disilingi dengan pohon-pohon kelapa yang baru ditanam, atau kelapa-kelapa hibrida, sehingga keperluan atau produksi kelapa dalam ini juga dapat ditingkatkan ke depannya. Ini kita lihat ya, sudah ada pohon-pohon kelapa yang tumbuhnya tidak terlalu tinggi. Ini ditanamnya sudah baru-baru saja. Kita lanjut, memang sepi ya sahabat semua kalau malam di sini, sepi sekali. Selain juga tidak ada penerangan jalan, jadi kalau malam kita tidak terlalu anjurkan sahabat semua melewati daerah ini. Bukan adanya kejahatan, akan tetapi karena gelap mungkin nanti kita akan takutnya banyak hewan-hewan yang berkeliaran, sehingga kita bisa berbahaya dalam perjalanan. Kita masih melanjutkan, nampak juga 1-2 sepeda motor yang melintas. Itu bisa jadi pergi ke Sinabang atau ke desa-desa tetangga dari desa Badegong ini. Kita sudah berada di penghujung ya sahabat semua. Sudah hampir tiba di penghujung batas dari desa Badegong. Dan mungkin kita akan segera mengakhiri perjalanan kita pada hari ini. Napak tilas tentang suasana di desa Badegong. Desa yang sudah direlokasi pemukiman penduduknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat semua, menambah informasi, menambah pengetahuan tentang Kabupaten Semulu, khususnya Desa Badegong. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya. Jangan lupa dukungannya terus terhadap channel ini agar channel ini tetap berkembang ke depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.